Terus, iki kenapa ini potong? Ngambo iki saru ya, kok hanya ini umah upload di FB ini? Ayo, ulangi umah, oke ini umah ambo. Ini umah ambo ini? Tante, sate apa ini tante? Sate poke ya, makanan khas Kendari. Oh, jangan-jangan kau sudah didoti. Astagfirullah kak, tidak begitu kak. Sebetul-betul lagi ada urusan. Jadi ya tuh nolangai nolang mau hekoi Mardiana. Nope iya karandu tinoni. Aduh, papeda itu aku sama temingat Merauke kak. Wesota, bukan papeda ini. Di Bugis Makassar ini namanya kapurung. Ini bukan kapurung, bukan papeda. Ini namanya senonggi. Eh, jangan salah. Tinggi hai anteneku. Iken hidung gua no. Ham, Arham. Pasti kau mendengar kaget Rosa. Tahu juga laki-laki sekarang. Laki sekarang itu gampang ditebak. Sampai tahu nah, itu Ros. Adam yang punya. Jika dia di luar. Asal kita tahu nah. Saya datang jauh-jauh dari Makassar ke Kendari sampai latihan Molulo dari pagi sampai malam, malam sampai pagi hanya untuk ketemu dan bicara sama kita, Kodong. Molulo itu adalah budaya suku kita, yaitu suku Tolaki, di mana falsafahnya sangat tinggi. Coba, di situ ada kebersamaan, ada kekompakan, bahkan ada persatuan. Tapi yang namanya jodoh toh harus disahkan sama dua orang, tidak bisa hanya salah satunya. Astaga Rudi, kau tahu ini apa? Mana saya tahu, Arham. Ini namanya pongasi, minuman keras daerah sini. Selamat tinggal, Sulawesi. Mau ke kemana? Mau ke Papua? Jauh ke Makassar. Makassar, Sulawesi juga, Dodi. Oh, Pak Gagamena, Saru, Nono. Pak Gagamena, Ros.